Komite Disiplin atau Komdis PSSI menjatuhkan denda sebesar 120 juta rupiah kepada Persib Bandung. Denda tersebut diberikan karena Persib dianggap telah melakukan dua pelanggaran sekaligus yang dilakukan oleh supporter mereka saat laga pertandingan melawan Persija Jakarta pada 11 Januari 2023 yang lalu. Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh supporter Persib adalah adanya pelemparan botol plastik berisi air, penyalaan flare dan smoke bomb yang dilakukan oleh para supporter mereka. Kemudian pelanggaran kedua karena adanya spanduk dari supporter yang bersifat provokasi dan juga diskriminatif pada saat laga tengah berlangsung. Dalam unggahan pada akun Instagram Kabar Negeri disebutkan Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menyesalkan masih adanya ulah supporter yang merugikan tim Persib Bandung. Ditanya, ya, mantan.